Duh, lagi bocor lagi. Bapak ngapain sih ribet banget? Mau nih bocor di mana-mana. Dari mana? Ini loh Pak, saya tuh pas banget abis dari toko beli ultraproof. Ultraproof? Iya, ini nggak ada brosurnya, catatannya. Ini cat anti bocor dan anti rembes yang sangat-sangat elastis Pak. Oh, iya? Daya alurnya bisa sampai 600%. Daya alurnya? Iya, nih Bapak lihat aja tangannya kalau nggak percaya. Wow, luar biasa ya, jadi nggak mau pecah ya? Iya. Terus apa lagi kegunaannya? Yaitu selain dia tahan air anti rembes anti bocor, dia itu juga tahan sinar UV. Jadi dia bisa meredam panas matahari Pak. Selain itu ada anti jamurnya juga. Jadi ya Bapak tahu sendiri lah, kalau atap langit-langit itu udah ada jamurnya kan nggak oke banget Pak. Wow, bisa diaplikasikan di mana aja nih? Nih Pak, kalau sesuai brosurnya ya, ultraproof bisa diaplikasikan di hubungan, tamang, dan juga di dinding samping bangunan. Oh, tapi saya mau nggak warna gray aja ya, bisa? Ih, Bapak ketinggalan jalan banget sih. Ultraproof sekarang itu udah bisa ditinting, Pak. Wow. Jadi, Bapak mau warna apa aja, itu bisa pakai ultraproof. Apa aja? Apa aja? Bapak lihat aja, warnanya banyak banget dan masih banyak lagi. Jadi, Bapak mau warna apa aja pasti bisa. Bahkan, kalau Bapak mau warna pink sekalipun, kita ini juga ada. Oh, pas banget ya? Iya dong, keren banget kan? Terus apa lagi? Terus mulu Pak, makanya buruan beli dong biar lebih tahu manfaatnya. Ultraproof udah top brand loh Pak. Cara aplikasinya gimana? Gampang banget Pak, Bapak tinggal bersihkan saja substratnya dulu dari kotoran, jamur dan lain-lain. Okay. Kalau udah, tinggal dikuas atau dirol langsung aja di substratnya. Wow, tinggal dikuas dirol aja? Iya. Cuma kalau di lapisan pertama biasanya memang diajarin 10% sih Pak. Oke. Okay. Untuk aplikasinya ya biasanya 2-3 kali lapis. Cukup ya? Cukup. Di mana? Di semua toko ada, toko bangunan, modern outlet, sampai depo bangunan, banyak kok Pak. Di sini juga banyak. Oh, di sini beda? Ya dong Pak, ingat hujan, ingat ultraproof. Cari cat, cari propan.